Siapa yang kerja kayak aku? Jadi kalau ibu bekerja biasanya kalau hari Minggu itu justru sibuk di dapur ya. Jadi untuk prepare di weekday, jadi kita siapin makanan atau food preparationnya di hari Minggu atau di weekend gitu, supaya di hari Senin sampai Jumatnya tiap masak pagi itu udah nggak riuh-riuh mempersiapkan lagi, tinggal tumis, tinggal goncreng. Nah ini aku habis dari pasar, aku belanja sayur, ada sayur dan beberapa lauk gitu, tapi ini fokus di sayurnya. Jadi ini aku taruh-taruh dulu, aku packing-packing gitu di plastik sayurnya biar nggak cepet busuk, dan ada wortel, ada bayam dan lain sebagainya. Nah karena anakku udah teriak lapar, jadi aku mau masak yang simpel aja, sayur bening andalanku ya ini, tapi pakai sayur oyong sama bayam, karena tinggal dicemplung-cemplung, direbus sudah beres, kemudian lauknya tinggal goreng-goreng aja. Ini bayamnya nih ya, bayamnya ini udah selesai, terus kita seasoning udah jadi deh ya. Terus suamiku udah mempersiapkan untuk nasinya, udah di supaya nggak panas ya, ini udah jadi. Terus kita goreng lauk, di sini aku goreng sebenarnya ada goreng tempe, ayam sama tahu, tapi yang kerekot hanya tahu sama tempe aja, dan juga bikin sambel. Nah udah selesai semuanya, ini aku sama suamiku lagi makan sama anakku juga. Ini kita dia udah kelaparan, kita makan pagi di jam 10.30 ya, jadi brunch ya, breakfast dan lunch sekalian. Nah ini kayak gini aja udah enak banget ya, kumpul bersama keluarga enak banget di hari Minggu. Dan habis habis makan ini aku lanjut untuk beberes dapur. Nah ini beberapa yang harus aku beresin, contohnya nih beresin gudang stok makanan. Ya elah, gudang padahal cuma seimit ya, ini pokoknya stok makanan aku yang ada di kitchen ya, jadi dirapi-rapiin aja supaya ngambilnya gampang. Bye bye, sampai jumpa.